Jumpa lagi di Viewer. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang berpuasa. Sekarang gue lagi ada di belakang gue Masjid Kubah Mas. Walking around at Masjid Kubah Mas. Oke, di depan gue nih tuh aula. Ini aulanya. Dan ini Masjid Kubah Emasnya. Keren. Megah banget, luas banget, guys. Oke, buat lo yang belum sempat mampir ke Masjid Kubah Emas, ini dia, guys. Masjid Kubah Emas. Begitu luas banget. Nah, di sana itu tempat tinggalnya, guys, di sana, guys. Jadi ini aula. Jadi pernikahan boleh di sini. Terus akadnya di masjid ini dan tidak boleh private di sini. Oke, guys, kita walking around sekitaran Masjid Kubah Emas, ya, guys. Seperti apa sih gitu. Sampai ujung sana juga ada juga gua apa motor. Ini luas banget, nggak ngitung siapa nih biar PBB-nya berapa nih, banyak gini banget. Alright, nah, ini pintu masuk wanita, jadi dibedain pintu masuknya, guys. Gue mau ambil foto dulu pakai HP. Alright, lanjut lagi. Nah, itu tadi ke sana dilarang. Sini ada vilanya juga, guys, katanya sebelah mana gitu loh. Itu dia. Wah, asli gua takjub, gua minta ampun. Lo mesti kemari, coba yang udah kemari komen ya, gimana menurut anda? Ini kita dari pintu apa ya namanya ya, sebelah sana sih tadi saya ngiter-ngiter pakai motor, pintu masuk laki-laki, jadi masuk beda-beda. Ini banyak pohon mangga, guys. Di sebelah sana banyak pohon mangga, tadi saya mau izin ngedron. Dibedakan. Ada yang tahu nggak kira-kira ini habis berapa nih bangun masjid seperti ini?
Sana nah itu tempat tinggalnya tuh di sana tuh guys. Ada emasnya juga. Selain petugas dilarang masuk. Ini dia masjidnya. Jadi ini rumah tempat tinggalnya. Ini masjidnya guys. Walking around at Masjid Quba Mas.